tantangan menu spesial hari ini, dipilih 3 perwakilan setiap tim untuk memasak bahan-bahan yang telah mereka beli. Untuk penilaian, Chef Juna mengundang Chef Edwin Lau dan Arif Gali yang selain mencicipi, juga sekaligus memberikan harga yang sesuai untuk setiap hidangan. Perolehan harga tim biru tertinggal dari tim merah. Makanan utama Indo menjadi satu-satunya harapan. Ini saya akan nilai seharga. Tekstur ayamnya hampir sempurna. Saus cukup oke. Ini saya akan nilai seharga Rp50.000. 55. Gede pala coy. Thank you. Thank you, Chef. Good job. Chef Edwin Lau and Chef Arif Gali. Thank you. Chef Arif Gali dan Chef Edwin Lau telah melakukan penilaian. Giliran Chef Juna yang akan memberikan keputusan akhir dari harga masakan kedua tim. Total dari tim merah adalah Rp175.000. Total tim biru adalah Rp170.000. Hell's going to be blue team. Heaven, red team. Heaven lagi. Ala, blue team gimana sih kalah mulu Heaven? Coba Chef Arif Gali kasih gue goceng atas 10.000 aja. Tugas saya sebenarnya memilih satu appetizer and satu main course untuk dijadikan SOD di dinner service nanti malam. Appetizer, chicken and prawn nibbler akan menjadi SOD. Fancier chicken roulette with sweet corn, baby green beans, shimeji mushroom, and barbecue sauce akan menjadi SOD. And between appetizer and main course, jika saya memilih best of the best, Ino. Yuli, puas? Masih mau nantang gue? Ino, lu tunggu di SOD selanjutnya. Untuk Heaven, saya harap kalian langsung balik ke dorm. Kalian akan mendapat voucher untuk belanja peralatan masak. Tim biru, kalian akan membersihkan kitchen. Plus, jangan khawatir, kalian juga akan belanja. Tapi kalian akan belanja ke pasar tradisional untuk kebutuhan dorm. So please, blue, go to kitchen, clean up first. Red, get dressed. Alright? Gue mulai nyaman di merah karena 2 kali team challenge and 2 kali SOD, gue menang. Aduh, campur aduk deh baunya di pasar ya kan. Udah becek-becek gimana gitu kan. Terus orang di situ juga keringetnya nyampur aduk. Aduh my God, males banget ke pasar begituan tuh. Karena budget terbatas, kita bagi tugas. Ada beras, ada telur, ada bawang, ada cabai gitu. Nah langsung bagi tugas nih, dua-dua. Gua sama Virji lanjut, kita cari telur. Masuk ke pelosok-pelosok pasar, gue nyari. Ini telurnya. Bye, makasih bang. Yang lain teman-teman juga langsung ikut aja sama gue. Brrr, pergi. Lumayan kan? Dapat bonus 2. Kan ini dikit telur 2. Hai semuanya, selamat datang di KitchenAid. Sebagai reward, kalian akan menangkan voucher senilai jutaan rupiah. Toko yang menjual kitchen set lengkap, pokoknya lu mau cari apa aja di sana ada.
kepengen beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Karena kayak gue kan gak punya nih, rasanya tuh kayak pengen punya semuanya yang ada di sana. Hadiah heaven di Hell's Kitchen itu semakin lama kayaknya semakin wow, terus semakin meningkat. Pokoknya next, gue bakal terus mempertahankan tradisi Red Team untuk mendapatkan heaven. Kalau gue pulang tuh cuman ya kita dapat makan siang. Tapi sekarang gue bisa gue kasih lihat, gue bawa barang yang benar-benar bakalan bisa kepake buat gue sampai ya lama lah mudah-mudahan ya. Lama Bu, Anda mendapatkan bonus kita. Sempat jajan-jajan yang lain juga. Jadi waktu Iben sama Virgi beli jamu, sempat gabung juga kita beli jamu, habis itu beli jajanan pasar yang lain, beli gorengan. Tapi dibandingin sama Heaven tetap lebih enak ya Heaven ya. Gimana pun juga mereka belanja, tempatnya enak buat mereka sendiri. Good evening, guys. Oke, okay, sebelum kita mulai, salah satu menu baru kita hari ini, fried Cajun prawns with pasta salad and Louisiana remoulade sauce. Very simple. Dan ini udangnya akan jatuh di fish station karena seafood, dan this is a main course. Pasta salad akan datang dari Cold Kitchen. Alright, very simple. Now, langsung kita mulai. B.O.B. Ino. Best of the best berhak menentukan diri sendiri atau siapapun dalam timnya untuk mendapat immunity. So, kamu mau nunjuk siapa? Buat saya sendiri, kan? Good job. Immunity, enough. Selebihnya, tim biru, saya akan tentukan station kalian. Tim merah, tentukan station kalian masing-masing. Remember, cold, dua orang. Kita langsung saja dengan station satu, hot apps, tim biru, Satria. Yes, sir. Merah, Yuli lagi. Station 1, Hot Appetizer. Station ini khusus untuk mengolah makanan pembuka. Station 2, Cold Kitchen. Iben. Yes, Chef. Dan Fergie. Yes, Chef. Dani and Maurenti. Station 2, Cold Kitchen. Di sini adalah tempat pengolahan salad, makanan penutup, serta garnis. Station 3, Meat Rio. Yes, Chef. Andrew. Station 3, Meat. Segala sesuatu yang berhubungan dengan daging atau poultry diolah di tempat ini. Station 4, using the stove, fish. Ino. Yes, Chef. Inika. Station 4, fish. Merupakan station tempat pengolahan bahan-bahan yang berasal dari laut. 5, pass. Michael. Yes, Chef. Atris. Station 5 adalah tempat akhir tempat dilakukan plating sebelum disajikan kepada tamu. So, untuk pertama kalinya dan untuk hari ini, tim biru akan memasak di dapur merah. Tim merah akan memasak di dapur biru. Dan kalian akan switch sous chef. You guys good? Good. Get the position. Now. Yes, Chef. Di dinner service malam ini, kedua tim mendapat suasana baru. Apakah ini akan menjadi sebuah bencana, ataukah justru membawa keberhasilan bagi kedua tim? Blue team good? Good, Chef. Red team ready? Ready, Chef. Tolong Hell's Kitchen dibuka, Kushi. Yes, Chef. For a perfect dinner service? For sure. Let's go. Dinner service. Mm-hmm.
Malam ini Hell's Kitchen kedatangan tamu-tamu para ekspertis kuliner yang berarti kedua tim tidak boleh mengecewakan ekspektasi mereka. Urutan hidangan yang disajikan adalah makanan pembuka atau appetizer, makanan utama atau main course, serta makanan penutup atau dessert. Semoga dinner service malam ini gak ada shut down dan tim merah bisa menjalaninya dengan baik. Kira-kira dinner service malam ini yang pastinya dengan menu baru, pembagian station baru, itu bakalan rempong ya. First ticket, I need 2 Caesar salad. 2 Caesar. 3 soft shell crab. 3 soft shell crab. 2 tomato salad. 1 risotto. And 1 nibbler. That soft shell crab right now, langsung. Pack, pack, dimasukin ke bowl, dipack, pack, pack it up. Nih, sebagian taruh sana, pinter, baru dipack, nanti kurang nambah lagi, buruan. Hati-hati, pot. Karena di station satu line, jadi ya gue sama Andrew saling membantu lah. Kakinya pun di-fried kalau, now. Alright, tiket pertama kalian. Yeah. 2 tomato salad, 2 nibbler, 2 Caesar. Caesar. Tuh, 2 together bisa kan risotto? Udah masuk yang pertama, ya. Belum mendidih kamu udah masukin? Udah mendidih dari Hong Kong. Tadi jelas saya lihat belum mendidih. Mendidih dulu baru masuk. Itu bisa masuk 2. Pinter. Woi. Iya, Chef. 2 Caesar, 2 tomato. Tunggu mendidih, May. Masukin risotonya dikit. Jangan banyak-banyak risoto. Orang cuman... Jadi nggak ngabisin panci kamu. 2 bareng. Soft shell crab ada berapa? Soft shell crab ada 4. Nah, come on. Hey, Caesar, man. Caesar, come on. Bawa sini, Drew. Hey, mana kamu punya parmesan sprinkle? Ini di tengah aja. Tengah, shavingnya tengah, parmesan baru di samping sprinkle-nya. How many times? Kebanyakan, Cina, tengah aja. Udah, shavingnya mana? Ada shaving beberapa? Alright. Nih, oke. Okay. Look. Done. Go. Gue juga penasaran sih, namanya kerja bareng sama Chef ini. Yang saya selalu lihat Chef ini itu di kitchen merah ya. Tim biru yang cukup menguasai dinner service malam ini mulai mengeluarkan makanan pembuka pertama. Sementara tim merah yang sudah bersiap mengeluarkan hidangan pertama sedikit tertahan karena ketidaksesuaian. Salah piring itu. Dua piring. Ah.